lagi diem gitu Kang, sering ngebayangin impian Neng bisa keliling dunia. Iya sama Neng. Lo bercita keliling dunia Neng? Pengen banget, impian Neng sih itu dari kecil. Oke. Okay. Apaan kok oke? Gua jabanin pengen lo Neng. Sampai tuh ngajak Neng beli ini tiket kasih. Lo lihat sana. Kita keliling dunia. Udah siap Neneng, kita keliling dunia ya. Beneran ya Kang? Lihat aja dulu, kita keliling dunia pokoknya ya. Iya. Ayo Neng. Hati-hati Kang. Tuh Neng. Kita udah ada di mana itu Neng? Ada Stonehenge. Kita nyampe Amerika langsung Neng. Maju dikit Neng, maju dikit nih. Tembok Cina. Nih Neng. Ada tembok Cina langsung ke Australia langsung. Mesir. Ke Mesir. Akhir Pulau Komodo, Neng. Langsung ke Taj Mahal, langsung ke Bali. Mam Pepe katanya mau keliling dunia. Mam Pepe, beneran Neng? Neng mau keliling dunia beneran. Ini udah keliling Neng sama Nggak, aja. Neng maunya beneran. Ya udah yuk, kita ke sana. Di sini masih banyak banget untuk mengikuti dunia mau kemana itu ada beneran, semuanya Neng. Ada. Enggak ngerjain Neng. Enggak ngerjain Neng. Tapi ngadalin. Ah, ngadalin. Itu dong. Neng. Kamu akan menemukan kehappian di sini, Neng. Neng pakai gitu juga ya? Ini pakai nih, kuncinya nyangkut tuh. Oh iya. Neng? Ya, Kang. Siap keliling? Siap. Ayo, Neng. Ready. Ah, nyampe. Neng. Ini ada ceritanya, Neng. Menara miring Pisa dalam bahasa Itali, La Torre di Pisa adalah sebuah menara, menara lonceng dari sebuah katedral di kota Pisa, Neng, Italia. Ayo, Neng. Kemana lagi, Kang? Borobudur. Indonesia, kita ke Indonesia. Neng. Apa? Ini salah satu, ini miniaturnya ya. Iya. Kalau ini, gue sangat bangga dengan ini. Betul. Ini salah satu keajaiban dunia yang harus kita lestarikan, kita jaga, bukan dirusak. Betul. Untuk kepentingan pribadi. Betul. Ya. Iya. Kita jaga kelestariannya. Sampai Pi. Neng. Hihi. Di belakang kita adalah miniatur. Dari Kolosium. Betul. Nah, nama dari Kolosium seperti yang pada di atas ini diambil dari nama sebuah patung setinggi 130 kaki. Ayo Neng, putar lagi Neng. Kang, kita kemana Kang? Nah, ini Neng. Di sini. Cuy! Hati-hati! Stop! Wah, Neng! Kemana nih, Kang? Kita sampai ke salah satu miniatur yang ada di negeri Cina. Namanya Tembok Cina, Neng. Nah, ini salah satu miniatur juga ke sini, Neng. Nih. Ah, ini Neng. Wah, itu loh, Neng. Iya kan? Kok serius banget? The Bridge of Love. Iya, lu udah di sini. Aduh. Wow, ada apa? Kenapa? Lihat apa? Mendus ya? Selalu mendus. Kayaknya aroma makanan ya. Enak ya? Kang mau kesana gak? Tuh. Ayo, kecilin aja. Ayo, Kang. Let's go! Let's go! Mbak,
Ya, Mas. Sehat ya. Eh, Kang. Kok lewat doang, Kang? Kira mau ngendus ke sini. Simbanya pengen ditanya ya? Oh, gitu ya. Kelihatan ya? Saya pengen pesan nasi goreng kuning. Mbak, selain nasi goreng yang biasa Mbak spesial masak di sini apa, Mbak? Yang paling spesial. Jangan disebutkan ya, Mbak ya. Kita bikin aja nanti di belakang ya. Iya. Sip, aku boleh ikut masak? Boleh. Oke. Ayo, Mbak. Neng, ikut masakin. Ayam sorry. Goodbye. Ngapain lagi kita, Neng? Kak, kita udah lama ya nggak makan persotoan. Oh iya sih, persotoan kan khas ya. Kita kan berkuah-kuah gitu ya. Enak ya? Seger gitu. Mau soto apa, Neng? Neng lagi pengen soto Padang. Oke. Okay. Soto Tangkar. Neng? Kenapa kok mukanya bingung gitu ya? Kalau minta tuh satu, kalau misalnya kan harus macam-macam pindah-pindah, nggak mungkin. Pindah-pindah apanya pindah-pindah? Ada satu tempat, tapi semua yang Neng mau ada. Oke, okay. Bukan kos-kosan tukang soto ya? Bukan, ini kontrakan. Iya. Mbak yang tempat nasi goreng kan? Iya. Lo kok ada di sini lagi? Jangan-jangan dia tempat ini segede ini ya. Pengunjungnya dia, iya. Yang masak dia, iya, yang jual. Beli dia, yang makan dia, yang bayar dia, yang gaji dia. Yaudah Mbak, kita lihat ke belakang ya. Kira-kira ada soto apa aja ya. Voila, soto mie Bogor khas Mbak Mawar sudah jadi. Oke. Teretetet. Yang jual makanan Mbak, semua yang layanin? Enggak semuanya saya ngelayanin. Kalau di sono sepi, yang satunya sepi di nasi goreng, saya kesini. Kalau rame kesini. Voila, Neng. Soto Lamongan khas dari Mbak Mawar sudah jadi. Teretetet.